Secret menghancurkan harapan Madness. Kita akan terus masuk ke dalam Land of Dawn untuk menyaksikan perlawanan di antara pasukan Madness Esports berhadapan dengan tim Secret. Ya, inilah dia perlawanan hidup dan mati untuk Madness. Mereka untuk pasukan Secret, adakah mereka menunjukkan potensi mereka sebenar di dalam game kali ini yang bakal menjadi persoalan. Jadi, kita lihatkan di bahagian biru untuk pasukan Secret, manakala merah untuk Madness Esports. Jadi, kat dalam game ini kita dah boleh nampak di mana Mali dia akan babysit Zaf terlebih dahulu dekat kawasan gold lane. Kat bagian bawah, Yeye dan juga Neo. EXP laner mereka akan setiasa berjumpa, setiasa akan tumbuk-tumbuk tapi biasanya tak dikit. Tapi Mali, nyawa yang direndahkan dengan cukup pantas, Zuto juga menerima nasib yang sama. Ini masalahnya, kalau kita lakukan poking damage dekat bahagian Roma, tapi dalam waktu yang sama, musuh mengenakan perkara tersebut ke arah gold lane kita. Jadi siapa yang dapat untung sebenarnya? Pada beberapa saya memang Madness yang berjaya untuk dapatkan keuntungannya. Ya, banyak sebenarnya. Mereka boleh buat zoning kalau Zuto dah tak ada nyawa. Tapi kali ini Zaf ke hadapan. Ah, Zaf pula. Terima giliran untuk menerima damage daripada Im. Kedua-dua mereka tinggal 50% sahaja, terpaksa untuk berundur. Namun, kita masih lagi ingin bincangkan serba sedikit mengenai komposisi 1-1 ini. Saya setuju, 1-1 ini susah nak dapat stack. Tapi, dalam waktu yang sama, siapa je yang boleh lari kalau 1-1 dapat stack? Ya, lagi-lagi bila tengok draft daripada Madness Esports, saya rasa macam mereka akan berkumpul sesama. Jadi, saya rasa timing Mali tu pun, Mali kena pilih. Sebenarnya dia nak cancelkan siapa punya. Sebab dia punya time journey juga boleh cancelkan witness stack. Betul. Jadi adakah perkara tersebut akan didahulukan berbanding dengan kita boleh lihat Vox pun boleh keluarkan sisi yang sama. Tetapi kali ini kita lihatkan Sonic, dia cuba bersedia untuk di bahagian turtle tersebut. Kemungkinan damage kita boleh kira untuk tim Secret lebih besar berbanding dengan Madness setakat ini dengan adanya Valentina di bahagian tengah. Ya, sekarang kalau kita tengok daripada segi rotation, memang nampak seperti Madness dan juga tim Secret mereka terus gerak ke kawasan turtle. Ya, tapi dua lawan dengan dua, Vox-nya rendah, decimation. Satu tusukan terus sahaja mengakibatkan kejatuhan yang pertama buat tim Secret. Neo cuba untuk mendapatkan turtle tapi lihatlah bagaimana yang tidak berjaya untuk dihalang oleh pasukan Madness, memberikan satu peluang untuk tim Secret merompak turtle daripada tangan Madness Esports. So far ini adalah permulaan yang bagus juga daripada tim Secret, di mana walaupun Box disingkirkan, dia dah dibunuh terlebih dahulu. Madness rasa macam, okey, kita dah boleh dapatkan turtle kat sini. Tapi Neo, macam mana Zafran cakap, tak dihalang. Dan saya rasa sepanjang game ni juga, tak boleh dihalang. Ini adalah menyebabkan disebabkan oleh keselesaan penggunaan hero oleh Neo. Neo sangat-sangat suka untuk menggunakan Bandit Data dan timing dia sangat tepat dan menggunakan Petrify sebentar tadi cukup untuk menghalang penggunaan Retribution daripada Sonic dengan tepat. Jadi ini kekurangan pada Madness yang perlu untuk mereka pelajari dalam turtle yang seterusnya. Bukan itu sahaja, pengambilan Pakito di sini. Saya faham Pakito adalah hero EX Planer yang lebih ke arah damage. Namun, bila dia bawakan hero damage tersebut dengan mentaliti bahawa dia akan lawan dengan Beretta bersifat damage, dia mungkin boleh untuk menang, tapi dia perlu untuk ingat bahawa Neo lebih gemar untuk menggunakan Beretta yang ke arah itemization tankiness, dan itu akan memberikan kelebihan buat Neo sendiri. Sekarang ini tak boleh untuk diganggu. Terus sahaja lakukan cutting lane jauh di bahagian belakang, di bahagian bottom lane tersebut. Kita juga boleh nampak di mana Madness empat orang berkumpul dekat kawasan atas. Aim dan juga Zuto menerima banyak sangat damage. Maima hanya zoning saja dengan dia punya ultimate cuba untuk mendapatkan terdekat ke bahagian atas. T-Box dah sampai, masuk daripada bahagian kanan. Tiga orang lawan dengan empat. Tetapi pasukan Madness yang berundur. Oh, dia dah nampak Neo dekat bahagian belakang. Neo dalam keadaan bersedia untuk lakukan satu flanking. Mencari mangsanya, Petrify dalam genggaman. Namun tidak akan meneruskan lagi perlawanan tersebut. Madness yang berjaya untuk membaca map dengan cukup baik, tidak meneruskan perlawanan yang mungkin mereka akan tertewas. Ya, jadi sebenarnya banyak perkara yang boleh membuatkan Madness ini tersungkur sebentar tadi di bahagian atas. Tapi sebabkan penggunaan skill timing yang tepat, reverse time yang digunakan dalam keadaan waktu yang tepat untuk balikkan semula Box ke tempat asal, dan juga pemerhatian bahagian Neo yang telah hilang dalam map tadi. Mereka sedar ada di bahagian top lane. Jadi mereka lebih bersedia untuk merasakan ada engagement yang bakal dilakukan oleh tim Secret, dan mereka sedar perkara tersebut mereka dapat untuk hidup di bahagian top lane sebentar tadi. Sekali. Ye, ye, ye. Tumbukan dilepaskan. King Salman mengelak dengan cukup baik. Neo cuba untuk menghalang pergerakan masuk daripada Madness. Tapi Zuto di bahagian atas. Dua lawan satu. Agak berat untuk diteruskan. Dan akhirnya tetap tertewas membiarkan menara menjadi kikisan buat pasukan Madness. Turtle yang seterusnya dimiliki sekali lagi oleh Team Secret. Jadi kat sini kita boleh nampak trade di antara Madness dan juga Team Secret, di mana saya rasa Madness sendiri nampak okey, dah dapat kill kat bahagian atas, boleh mendapatkan turret kat sini sedikit saja, lagi beberapa basic attack saja dah boleh mendapatkan turret tersebut. Mereka rasa macam okey, no matter what, kita cuba untuk dapatkan ini. Tapi Zaf dekat bahagian atas, dia keluarkan damage ke King Salman. Ya, Madness Rage yang cukup-cukup besar damage-nya. Eh, bakal ditumpangkan.
dengan peluru daripada Nibiru tersebut. Tetapi King Salman yang sudah pun menggunakan real world manipulation menghalang dirinya daripada terus dikejar oleh Sonic. Yep. Satu kill lagi untuk Madness. Walaupun mereka menang daripada sudut kill, tapi daripada sudut objektif, nampak seperti mereka agak sedikit sukar untuk dapatkan apa-apa. Ya, tetapi ini saya rasa adalah kelebihan ataupun kekurangan yang tidaklah begitu besar untuk pasukan Madness Esports sendiri, sebab mereka dah banyak untuk mengambil turret. Gold plating pun dimiliki oleh oleh Beatrix. Tapi sebelum itu, Neo. Tadi saya cakap apa, dia sedikit sukar untuk dihalang betul. Tapi itu dalam unsur cutting lane. Kalau dia satu lawan satu, mungkin agak sedikit sukar. Zuto, nyawa yang sangat rendah. Sonic cuba untuk bertahan, tapi Sonic tetap akan ditumbangkan akhirnya. Satu kill untuk Team Secret. Jadi kat sini saya rasa kita kena tengok dekat pada bahagian side lane, di mana kedua-dua side laners mereka kena gerak dengan lebih hati-hati. Mereka kena faham limitation mereka sendiri, di mana tadi Neo dah memang nampak nyawa dah setengah, tapi nampak macam cuba untuk outplay, tapi damage tidak mencukupi. Kat bahagian atas, Madness memangnya mereka menang dekat kawasan goal lane. Aim daripada tepi. Aim daripada bahagian kanan cuba untuk masuk ke arah Zab dan juga Mali. Image yang dikeluarkan ke atas Mali menyebabkan Mali terpaksa untuk berundur. Kalau saya jadi Mali, mungkin perlukan Guardian Helmet dengan secepatnya yang mungkin, sebab dia akan dikenakan poking damage yang besar daripada Aim. Kalau dia tak ada healing seperti apa yang dimiliki oleh Aim, dia terpaksa untuk pulang-pulang dan menyebabkan map tak mampu untuk digenggam dengan baik oleh Team Secret. Dekat sini, saya sebenarnya nak tanya kepada Marsh, Team Secret, apa yang mereka perlukan sekarang? Mereka perlukan item apa, level berapa, baru mereka boleh berkumpul dan mereka boleh fight as 5 dengan Madness? Daripada sudut level sebenarnya tak adalah, dah cukup dah untuk mereka menentang. Tapi daripada segi itemization, bagaimana mereka ingin melakukan kiting pada Mali terlebih dahulu? Sebab apabila team fight berlaku, Mali akan menjadi punca masalah yang besar. Begitu juga dengan Maima. Jadi salah satu perlu untuk dikiting untuk mereka lebih selesa. Tapi sebelum itu, Electo Final Blow cuba untuk dikeluarkan tetapi terus-menerus digagalkan. Real World Manipulation cuba untuk menghalang pergerakan keluar daripada Aim, namun masih lagi berjaya untuk memecut keluar daripada kawasan tersebut. Menarik bagian bawah, Zaf berjaya untuk meruntuhkannya. Ya, nampak gaya dekat sini di mana Madness, mereka dah bergerakkan. Mereka macam tak kisah apa yang Secret nak lakukan. Ada situasi dekat atas, kita ambil sesuatu dekat bahagian bawah. Jadi buat masa sekarang ni, nampak seperti Madness Esports, mereka dah ada dua langkah ke hadapan di mana Team Secret, mereka yang cuba mengikut retak Madness. Ya, disebabkan perkara tersebut, kelebihan daripada sudut pengawalan map berpihak kepada pasukan Madness. Lihat bagaimana Team Secret dapatkan 3 turtle sekalipun, tapi mereka tak boleh lakukan banyak benda. Mereka cuba untuk respon daripada segi rotation Madness Esports, tapi kelebihan tersebut boleh diberikan kepada Madness. Namun kita lihat Neo, Electro Final Blow diguna pakai. Hanya mampu untuk membiarkan saja Neo keluar daripada kawasan tersebut. Zaf dengan Nibiru Special melakukan clearance. Madness Esports, kita sudah perbincangkan tadi, mereka lebih ke arah team fight. Tapi dalam team fight itu sebenarnya mereka perlukan counter engagement. Mereka tak boleh engage terlebih dahulu. Agak sedikit sukar untuk mereka kejar Team Secret yang ada banyak sangat mobility ini. Ya, dekat sini juga kita nampak di mana Madness nampak seperti mereka tak rasa tergesa-gesa langsung. Macam, oh, Team Secret nak cuba dapatkan. Tapi kita just clear kami je. Mereka nak buat apa? Jadi memang nampak yang Madness mereka faham mereka punya draft. Yang mereka tak perlu paksa. Ini antara draft. Tunggu dulu apa yang Team Secret nak buat. Baru kita decide macam mana kita nak lawan balik. Ya, betul. Jadi untuk ye-ye-ye je lah saya rasa. Dia perlu untuk sedar yang kalau dia, sebab dia ada kelebihan sedikit daripada yang lain untuk mengejar. Jadi dia perlu untuk sedar bahawa kalau dikejar ke hadapan sangat, pasukannya akan ditinggalkan di bahagian belakang. Jadi mungkin dia akan terus-menerus memberikan damage yang besar sebegitu rupa di bahagian depan saja daripada cuba untuk bergerak ke bahagian backline. Tapi kali ini di bahagian purple buff akan ada satu percubaan untuk memancing retribution. Namun kedua-duanya masih lagi tidak ingin merugikan diri masing-masing. Ya, disebabkan ada Lord yang bakal timbul sekarang ini. Jadi garansu! Damage yang besar, tapi lihatlah bakal menetap jadi menyelamatkan keadaan. Malah Real World menembus timbul ke Maima. Masih lagi terselamat, malah Fox yang bakal ditumbangkan bersama dengan Aim. Dua orang gugur untuk Team Secret. Madness ada peluang, tapi Crossbow of Tank daripada Zuto mengakibatkan 3 orang gugur. Double kill untuk Zuto, triple kill untuk Zuto. Namun satu lagi kejatuhan dengan tumbukan daripada Ye. 3 orang gugur untuk Madness, sementara 4 untuk Team Secret. Pemulaan yang bagus daripada Team Secret, di mana burst damage yang sangat-sangat besar dimulakan oleh King Salman. Sekarang ini dia keluarkan damage yang besar kepada Ye. Dan sekarang ini adakah 1v1 kat sini, terpaksa flicker digunakan. Madness dan juga Team Secret nampak seperti macam, okey, minit ke-9 ni, item dah cukup. Siapa dapat peluang, masuk je.
Ya, disebabkan itu saya katakan apabila kiting telah dilakukan dan juga damage mereka bergantung pada item. Dan kita boleh lihat daripada item sekarang di mana King Salman telah mendapat Clock of Destiny dan juga Wanwan. Tiga item telah dapatkan setelah satu kill, tiga kill yang telah dapatkan tadi, dia dah siapkan Scarlet Phantom. Tapi dua item sudah cukup untuk dapatkan triple kill sebentar tadi. Ini yang saya katakan tadi. Memang susah Wanwan nak dapat stack, tapi kalau dia terbang, siapa je yang boleh lari? Itu persoalannya. Lima orang di kawasan Lord. Untuk kedua-dua pasukan, Neo dalam perjalanan. Wave di bahagian bawah sudah pun diberikan tekanan. Madness terpaksa untuk hantar satu orang ke bahagian side lane. Buat masa sekarang ini kita tengok semua neutral objective pergi kepada Team Secret. Kali ini Madness sempat nampak seperti mereka nak contest. Tetapi ini hanya Elemental Lord. Ambil banyak damage daripada Madness Esports. Dan sekarang ini mereka di knockout sedikit. Kita nampak Madness, mereka hanya kiting. Mereka hanya nak poke saja Team Secret. Mereka tunggu waktu untuk masuk ke dalam. Kita nampak Neo juga cari timing untuk flanking. Ya, dah mencari timing yang lebih baik. Tetapi Neo ada peluang untuk lakukan clearance sekali lagi di bahagian bawah. Kalau sekali mereka tak terpancing, mungkin kali kedua lebih baik. Tapi Zuto dekat bahagian atas. Ye, ye, ye. Nyawa sangat rendah. Ye, ye, ye. Berjaya tertumbangkan. Satu gugur untuk Madness. Team Secret ada peluang yang lebih cerah untuk menangkan team fight di bahagian Lord ini. Madness perlu untuk dapatkan Lord. Sonic perlu untuk dapatkan retribution yang baik. Namun kalau dia dapatkan retribution, dia perlukan satu kedudukan yang lebih selesa. Namun Mali terpaksa untuk pulang. Disebabkan turret di bahagian bawah yang telah dibuat satu split pushing oleh Neo sebentar tadi. Tetapi kita lihat bagaimana Team Secret mengawal kawasan lot tersebut. Neo telah ditumbangkan. Neo berjaya untuk ditumbangkan. Malah Sonic di kawasan belakang diganggu oleh pemain-pemain daripada pasukan Secret. Ya, 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 baru saja hidup. Tetapi pasukan Secret sudah pun kembali berundur. Dekat sini kita nampak di mana Neo, dia sacrifice nyawa dia sendiri untuk pastikan memang dapatkan Lord itu. Tetapi ini adalah Elemental Lord. Jadi Mars, adakah itu worth it untuk orang untuk sacrifice Neo untuk Lord? Dalam keadaan sekarang, apa pun worth it untuk Team Secret. Jadi kalau mereka dapatkan Lord, mereka boleh untuk dapatkan sedikit tarik demi tarik. Di mana kelebihan daripada awal adalah bilik pasukan Madness. Tapi lihat bagaimana damage daripada Madness juga. Pasukan Team Secret tak boleh untuk pandangan tim perkara tersebut. Tambah-tambah Zuto selaku senjata utama. Ya, Team Secret sekarang ini nampak seperti mereka ada peluang untuk dapatkan kemenangan. Madness, seperti yang kita katakan tadi, mereka adalah counter engager saja. Kalau mereka ingin mulakan team fight, memang agak mustahil untuk dilakukan. Jadi Team Secret akan masuk. Namun Madness sudah pun bersiap sedia dengan high ground defense yang kuat daripada Yves dan juga Beatrix tersebut. Lord dekat bahagian bawah, namun menara di bahagian tengah dan juga atas sudah pun mula untuk musnah. Ya, kita boleh nampak di mana Team Secret mereka pressurekan ke tiga-tiga lane. Di mana King Salman dia dah ada real world manipulation. Jadi kalau mereka nak mulakan perlawanan, mereka ada banyak AOE crowd control dan juga damage. Dan sekarang ini kita boleh nampak di mana box kat bahagian depan. The real manipulation dibuka. Oh, box nyawanya dikurangkan dengan cukup banyak. Sonic cuba untuk masuk, tapi lihatlah burst demon daripada King Salman cukup menakutkan. Terpaksa Madness kembali untuk berundur walaupun Team Secret hanya di depan sana saja. Ya, satu lot saja diperlukan. Jadi berbalik pada soalan Rafael, apakah worth it atau tidak untuk Team Secret mendapatkan? Yes, kita lihat bagaimana pintu masuk saja yang ketinggalan untuk Madness Esports. Yang mana daripada awal permainan sampai ke minit 10 tadi, Madness menguasai kawasan map. Mereka mengikut rentak, tapi turntable telah dilakukan. Dari segi atomization juga mereka telah mengejar di mana kelebihan bagi pihak kepada pasukan Team Secret. Dan Zuto dah dapat damage. Kita lihat teamfight. Aim dia ditangkap dengan menggunakan reverse time. Aim terus saja hilang. Zuto dekat bagian kanan, tapi box dan ditumbangkan. Mengapa Zuto masih lagi cuba lakukan speed boost, sedangkan T-Fax sudah pun mula dilakukan. Dan Neo berjaya untuk dapatkan satu ini. Menteri Madness walaupun mereka dapatkan dua, tapi satu kerugian apabila menara ini berjaya untuk dihancurkan. Namun Neo cuba untuk ditangkap. Satu pengenalan reverse time. Sonic pada bahagian belakang cuba untuk lakukan serangan secara flanking tetapi tidak berjaya juga. Ya, pergerakan di mana kita nampak Team Secret nampak seperti ada dua shot caller dekat situ, di mana satu buat keputusan untuk push, satu untuk teamfight. Dan sekarang ini Sonic crossbow of tank akan terus saja menamatkan diri beliau, tapi tak perlu pun untuk diaktifkan kerana Zuto punya damage sekarang begitu besar. King Salman berjaya untuk ditumbangkan. Madness juga rentak untuk mereka masuk. Namun Zaf dikurangkan nyawa dengan cukup banyak. Mudah untuk Team Secret pulang dengan mobility yang tinggi ni. Madness sekarang dia tak ada kelebihan daripada kawalan map. Jadi mereka tak boleh untuk berfoya-foya masuk dalam semak begitu saja. Walaupun berhadapan dengan Wanwan seorang saja, lihat bagaimana Sonic mudah untuk ditumbangkan. Perkara tersebut harus untuk diberikan satu rencana yang cukup besar bagi pasukan Madness. Tadi kita boleh nampak di mana Madness mereka berjaya untuk menangkan team fight atas kesilapan Team Secret. Adakah itu saja yang Madness tengah tunggu sekarang ni, Mars? Sebab mereka nak engage susah sedikit. Jadi adakah mereka memang nak tunggu Team Secret lakukan mistake macam tu lagi? Ya, sebab sekarang ini mereka ada draft counter engage. Jadi kalau apabila mereka cuba untuk lakukan team fight, mereka lakukan kesilapan dan Mali ada di situ untuk membuat anti crowd control. Dan di situlah di mana Madness untuk mengambil kesempatan tersebut.
Ya, tapi kita sudah membincangkan tadi Madness. Dia ada masalah untuk kejar pemain-pemain dengan mobility tinggi. Namun siapa mobility paling rendah? Yaitu Box. Dan Box adalah pemain yang paling penting. Dan ada kawasan Lonnie. Mereka sudah memulakan teamfight dengan A menjadi sasaran terlebih dahulu. Zhao berjatuh yang bakal kill. Lihatan Jenny yang dibuka. Zuto takkan berjaya untuk dapatkan apa-apa. Malah lihatlah Electo pada Blue yang datang berbagai belakang. Menambahkan riwayat dua orang pemain. Mencari yang ketiga. Mali disingkirkan. Mungkin berjaya. Tapi Neo masih lagi ditarik ke belakang untuk memberikan peluang untuk Mali terus hidup. Nampaknya kalau kita nampak tadi di mana team fight sememangnya Madness Esports mereka boleh menang dan tunggu saja team Secret. Okey, siapa yang berani ke depan, siapa berani ke depan, dan kita boleh nampak tadi di mana Aim dan juga Box mereka adalah target utama di mana memaksakan selebihnya Neo, Zuto untuk ke depan untuk keluarkan damage kerana Wan-Wan juga dia bukan Leila. Dia punya jarak-jarak dekat, dia punya jarak dengan carry, carry lagi dekat tapi macam same-same lah. Same-same lah, so-so lah. Jadi dekat sini memang okey. Dapatkan Box di mana yang Samurai cakap, dia adalah orang penting. Memang kena cover dia, dia pegang retribution. Bila orang keluar, okey kita fight back. Yes, betul. Dan apabila dia telah dikorbankan, dia sukar untuk Team Secret dapatkan sesuatu. Tapi kita boleh lihat bagaimana impact Neo. Kalau Neo tak ada dalam team fight sebentar tadi, mereka untuk Team Secret mungkin akan kalah secara total. Betul. Itu adalah satu Electo Final Blue yang kembali menggelapkan harapan untuk Madness Esports. Namun lihat, satu Rene Petit mencari sasaran tak dijumpai. Team Secret dah tunjuk muka ramai-ramai ni. Zuto, ada satu perancangan dalam mindanya untuk lakukan speed push. Ye-ye-ye dihantar pula. Madness saya tak rasa akan ada selain daripada Ye-ye-ye yang cuba untuk lakukan clearance dekat bahagian bawah. Tapi Aim akan ditumbangkan. Mudah untuk Aim terjatuh. Namun Zuto dia kembali ke Lord. Mengapa? Ada satu peluang. Tapi Neo akan ditumbangkan walaupun sudah kun. Dia pun menggunakan penggunaan Electro Final Blow. Tapi Zuto berjaya untuk ditumbangkan juga. Satu kill lagi untuk Zap. Mencari King Salman. Nyawa sangat rendah untuk King Salman. Satu dari Nepeti tidak berjaya untuk mengenai sasaran. Tapi lihatlah bagaimana Box. Satu lawan dengan tiga. Box cuma untuk bertahan. Tapi Box akan ditumbangkan. Ye-ye-ye mendapatkan kill. King Salman sekali lagi menjadi last man standing untuk Team Secret. Memandangkan empat orang pemain daripada Madness akan memulakan lot ini. Dekat sini kita boleh cakap di mana Team Secret mereka lakukan banyak sangat kesilapan. Betul. Zuto boleh push ke atas. Neo boleh tarik perhatian dekat tengah. Dan Box, dia just kena tahankan Lord. Tetapi disebabkan Aim terlampau ke depan dan dikorbankan. Lepas tu Box resetkan Lord. Ya. Jadi split push tak dapat. Mereka dibunuh. Lord pun tak dapat. Apa pun tak dapat untuk Team Secret. Jadi dah dia beri kesilapan yang itulah ditunggu oleh Madness Esports. Jadi Madness Esports ambil kesempatan tersebut. Dapat satu persatu kill. Dan tinggal King Salman saja yang tak membantu. Dan kita lihat bagaimana Lord ini akan berikan bantuan kepada Madness Esports. Ya, kali ini Madness masuk dengan 4 orang pemain di bahagian tengah. Ye-ye-ye cuba untuk mengiringi Lord. Tapi sudah pun sampai bersama-sama dengan rakan pasukan Zuto dah terbang. Dia cuba terbangkan satu. Tapi sukar sekali kerana Winter terancam Zuto yang akan ditumbangkan. Satu pancingan yang baik daripada Madness. Mengakibatkan dua orang gugur untuk Team Secret. Nampak terbaca ada peluang. Tapi kali ini macam ada malapetaka yang bakal menimpa untuk Team Secret. Kerana Lord masih lagi belum sampai. Dengan 5 orang pemain daripada Madness Esports cuba untuk menguncikan kemenangan yang pertama. Satu dari MPT terkena King Salman. Tumbuhkan dilepaskan. Ye-ye-ye kembali ke belakang. Tapi Neo yang bakal tarik. Neo cuba untuk masuk dengan Electro Final Blow. Tapi dia dengan nyawa yang sangat-sangat rendah. Cuba untuk dikejar lagi. Lord sudah bermula untuk masuk. Crystal mula untuk diberikan serangan. Cuba untuk dimusnahkan. Dan Madness Esports berjaya untuk melakukan comeback. One step closer.